الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Ketika mana datangnya saat yang disebut dengan sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran, itulah yang sentiasa kamu lari-larikan dalam hidup kamu daripada kematian. Surah Qaf ayat yang ke-19. Pengerusi dan ahli tanpuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur pada Allah di atas nikmat dan kurniaan yang Allah kurniakan pada kita pada malam ini, di mana kita diberi peluang oleh Allah untuk sama-sama kita duduk seketika di antara Maghrib dan juga Isyak bagi membincangkan satu tajuk perjalanan yang kita akan lalui seketika lagi, yang disebut dengan kematian dalam kehidupan seseorang. Kita tahu bahawa kematian ini salah satu di antara perjalanan yang kita akan lalui dalam kehidupan seseorang ini. Allah jadikan ada beberapa perjalanan-perjalanan yang kita kena lalui. Sebelum daripada ini, kita pernah melalui perjalanan kelahiran dalam hidup kita. Untuk kita hidup di alam dunia, Allah jadikan proses yang disebut dengan kelahiran. Kemudian untuk kita hidup di alam barzah, Allah jadikan proses yang disebut dengan kematian. Untuk kita hidup di alam yang disebut dengan alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik, Allah akan jadikan pada kita yang disebut dengan proses kiamat, kiamah ataupun berlakunya kehancuran. Dan untuk Allah jadikan kita hidup di alam syurga ataupun alam neraka, Allah jadikan proses pengadilan ataupun hisab yang kita mesti lalui dan kita akan sampai di saat demikian. Artinya bila kita sebut tentang kematian, kita akan melalui alam-alam yang kita perlu lalui dalam kehidupan kita. Untuk pengetahuan jemaah sekalian, keimanan kita sebagai seorang yang beriman pada Allah ini, kita kena yakin bahawa kita akan melalui 5 alam dalam hidup seseorang. Allah tak jadikan hidup kita ini untuk hidup di dunia semata-mata, tidak. Allah jadikan hidup kita ini, Allah jadikan lepas pada kita hidup di dunia ini, kita akan dipaksa oleh Allah untuk hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia ini. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan hidup lagi di alam yang disebut dengan alam mahsyar. Alam yang dibangkitkan balik dan dibangunkan balik setiap di kalangan umat yang pernah hidup di atas dunia ini. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang disebut dengan alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Sebelum daripada ini, kita kena akui bahawa kita pernah hidup di satu alam, di mana alam yang cukup seronok kita lalui sebelum daripada ini, yang dinamakan dengan alam kandungan ibu ataupun alam rahim. Para hadirin sekalian, semua alam-alam itu berbeza-beza keadaannya. Alam yang kita sebut tentang alam kandungan ibu, kita tidak ada tanggungjawab. Semua hidup dalam keadaan yang seronok dan gembira.
Tapi apabila kita mula dihidupkan di alam fana ini, alam dunia ini, kita mula diberi tanggungjawab. Satu tanggungjawab yang mesti kita pikul dalam hidup kita. Tanggungjawab apa dia? Tanggungjawab menjadi hamba kepada Allah. Tanggungjawab menjadi hamba kepada Allah ini penting. Kenapa dia penting untuk kita hidup di atas dunia ini? Nak gambarkan pada kita betapa pentingnya, sehinggakan kalau kita tersesat menjadi hamba kepada Allah ataupun kita tidak menjadi hamba kepada Allah, kematian kita menjadi kematian yang terburuk dalam hidup kita. Dia akan menjadikan satu natijah. Bila sampai peringkat, sampai saat yang kita mati, tiba-tiba kita mati dalam keadaan yang keji ataupun mati dalam su'ul khatimah, mati yang disebut dengan kematian yang buruk, yang tidak disukai dan tidak digemari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehinggakan kita diajar supaya sentiasa baca doa. Tiap kali mana kita baca doa sebagaimana yang disebut oleh pengerusi sebentar tadi, mula kita sebut Allahumma qtin ajalana bihusnil khatimah wa la taqtin ajalana bisu'il khatimah. Ya Allah, tolong tutupkanlah hidup kami ini, ya Allah, ajal saya ini, ya Allah, dengan husnul khatimah. Jangan matikan saya, ya Allah, dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah dalam keadaan yang buruk, kematian yang tak indah langsung pada diri kita. Kita nak supaya kita mati dalam keadaan yang terindah. Kenapa mati yang terindah ni menjadi nilai yang utama dalam hidup kita ni? Lalu dijawab oleh para ahli ulama, kerana kematian inilah merupakan jawapan kepada pertanyaan pada kita waktu mana kita berada di padang mahsyar nanti. Kalau kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita kena mati dalam keadaan husnul khatimah, maksudnya syurgalah untuk diri kita. Tapi kalau sekiranya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, jawapan dia ialah nerakalah dalam kehidupan seseorang. Para hadirin sekalian, bila kita sebut kita hidup di atas dunia ini, kita tak ada lagi matlamat lain kecuali matlamat yang satu saja. Matlamat kitanya agar kita boleh mati dan kita boleh masuk dalam syurga Allah. Tak ada manfaatlah kalau kita hidup, tiba-tiba bila kita mati dihumban ke dalam neraka Allah. Para hadirin sekalian, banyak duit, duit yang banyak, tapi bila suatu hari kematian datang pada kita, mati kita tiba-tiba duit yang banyak masuk dalam neraka Allah. Tak ada manfaat langsung duit yang banyak dalam hidup kita. Ataupun kita ada jawatan yang besar, jawatan yang besar waktu mana kita hidup di atas dunia ini, tapi waktu mana kita mengadap depan Allah, tiba-tiba kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, tak ada nilai langsung jawatan yang besar walaupun satu sen pun di sisi Allah. Ataupun muka kita cantik, wajah kita ni lawa, ataupun tubuh badan kita ni tegak macam mana sekalipun, suatu hari bila sampai kematian kita, bila sampai saat ajal kita, tiba-tiba ajal kita dalam keadaan su'ul khatimah, tak ada nilai langsung wajah yang cantik, harta yang banyak, kemudian jawatan yang besar, tiba-tiba dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Rahmin sekian, dalam Al-Quran Karim Allah cerita tentang kematian ini, kalau kita sebut berbeza-beza keadaan seseorang, berbeza-beza, tak sama. Walaupun namanya mati, tetapi kalau kita baca dalam Al-Quran, ada beberapa jenis manusia yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang digambarkan dengan su'ul khatimah. Para hadirin, kalau saya boleh sebut sikit tentang mengenai, sebelum saya nak sebut tentang bagaimana kita mesti mati dalam keadaan mati yang terbaik pada kita, Allah cerita tentang orang Islam, bukan orang kafir, tidak, tapi orang Islam yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan yang su'ul khatimah. Gambaran dia, siapa golongan ini? Kalau kita baca dalam Al-Quran, ada golongan yang tamu yang mati dalam keadaan yang buruk dan yang tak baik. Siapa dia? Orang yang hidup dalam keadaan yang dia biarkan perjalanan hidup dia tanpa mempunyai matlamat dan tujuan dalam hidup mereka semua. Ada sekelompok ini manusia yang hidup, dia hidup dalam keadaan dia tak tahu sebenarnya apa benda yang kena buat. Adakan kita berjumpa dengan orang yang hidup dia mencuri tak, menipu tak, kemudian buat khianat pada orang tak,
Tapi sembahyang pun tak, puasa pun tak, zakat pun tak. Hidup dalam keadaan sebetak. Ada golongan ini. Satu hari Allah matikan dia. Allah sebut dalam surah An-Nisa, misal contohnya. Allah sebut, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan dia buat zalim pada dirinya sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Kita tanya ada ke ustaz orang yang hidup ni buat zalim pada diri sendiri? Orang yang buat khianat pada diri sendiri. Ramai rupa-rupa tu. Siapa yang mati dalam keadaan yang demikian? Malaikat matikan dia. Zalimi anfusihim. Mati dalam keadaan khianat pada dirinya sendiri. Siapa orang ni? Orang yang dalam keadaan dia hidup, dia tahu syariat tapi dia tak nak ikut syariat. Orang yang hidup, dia tahu ada majlis ilmu tapi dia tak nak dengar majlis ilmu. Orang yang hidup dalam keadaan yang dia tahu kena baca Quran tapi dia tak baca Quran. Orang yang hidup dalam keadaan yang dia tahu dia kena ikut syariat tapi dia tak buat benda demikian. Ramai kan di kalangan kita demikian. Orang yang sentiasa sebutkan, kita berjumpa dengan ibu-ibu yang dia puji anak-anak dia. Dia kata, ustaz, anak saya ustaz bagus ustaz. Curi barang orang tidak, menipu tak, zina tak, minum arak tak, semahyang pun tak, puasa pun tak. Yang hidup sebuah jenis, hidup dalam tak. Memang dia tak buat khianat pada orang. Tapi dalam masa yang sama, dia tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Ada orang yang jenis demikian. Dalam hidup, dalam keadaan, dia tak buat pun benda yang disuruh oleh Allah. Dia tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Ramai orang yang macam ni. Suatu hari dia dimatikan oleh malaikat Allah. Bila mati saja, dimatikan oleh malaikat Allah, lalu malaikat tanya terus pada dia, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Lalu, kenapa kamu mati dalam keadaan yang kamu tak boleh baca Quran? Saya biasa buat contoh yang ni, yang nak memudahkan kita. Yang saya sebut banyak kali, di kalangan kita ni, yang mendengar kuliah ni, jangan ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan jangan bagi mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pastikan tuan-tuan tak mati. Kerana, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan dianggap orang yang zalim pada dirinya sendiri. Tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan ada duit, tiba-tiba tuan-tuan tak infak di jalan Allah. Tuan-tuan jangan bagi mati tuan-tuan. Dalam hidup kita, kita ada kenderaan, tiba-tiba kita tak datang ke masjid. Jangan bagi mati dalam hidup kita. Kita ada kenderaan, tapi kita tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Maknanya, kamu buat zalim pada diri kamu sendiri. Bila kamu mati, mereka tanya terus, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu kata dia, qalu kunna mustadza'afina fil ardh. Mereka, wahai malaikat, kami di atas dunia dahulu malaikat, orang yang lemah, yang tak sempat untuk kami nak menuntut ilmu. Tak sempat dalam hidup kami ni kami nak membaca Quran. Masuk dalam kubur dia, malaikat tanya pada dia, Quran boleh baca Quran? Quran tak boleh baca. Kenapa kamu tak boleh baca? WhatsApp boleh baca? WhatsApp boleh baca, Quran tak boleh baca. Quran tak boleh baca. WhatsApp boleh baca, Facebook boleh baca, tiba-tiba tak boleh baca Quran. Tak kemalu kan? Kamu hidup atas dunia buat apa? Allah tanya balik, kamu hidup atas dunia ni kamu buat apa? Mereka tanya, tidakkah Allah bagi pada kamu umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kamu hidup? Gagak-gagak, tak boleh baca Quran. Kamu buat apa di atas dunia? Bila sebut yang begitu, maknanya kamu ni orang zalim. Kamu bukan zalim pada orang, zalim pada diri kamu sendiri. Kamu tahu ada alim ulama, tapi bila masuk dalam kubur, mereka tanya, orang alim mana kamu tumpang ilmu? Kamu belajar dengan siapa di atas dunia dahulu? Kamu belajar tafsir, siapa nama guru kamu? Kamu belajar hadis, siapa nama guru kamu? Tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, maknanya apa dia? Kamu zalim pada diri kamu sendiri. Bila masuk saja dalam kubur, malaikat tanya terus, qalu fi ma kuntum. Kenapa kamu mati macam ni? Kenapa kamu mati macam ni? Lalu dia jawab. Jawab lagi orang dalam kubur dia jawab. Qalu kunna mustadha'afina fil ardh. Wahai malaikat, kami orang yang lemah di atas dunia dahulu malaikat.
Kami tak sempat di atas dunia dahulu, kami tergoyang-goyang hidup kami ni dalam keadaan yang kami ni tak sempat untuk kami nak mentaati perintah Allah. Malaikat tanya balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Tidakkah Allah telah jadikan bumi ini luas untuk kami? Susah sangat ke kamu untuk kamu nak menuntut ilmu di atas dunia dahulu? Fatuhajiru fiha. Susah sangat ke kamu nak berubah dalam hidup kamu? Malaikat jawab pada dia beginilah, faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu, Allah telah sediakan tempat kamu dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah kepada orang demikian. Na'udzubillah min zalik. Kita jangan jadi golongan ini. Jangan kita mati, kita di Islam tapi mati dalam keadaan yang digambarkan dengan orang yang zalim pada dirinya sendiri. Mati dalam keadaan tak tahu tujuan apa sebenarnya Allah hidupkan ini. Dan hidup kita ni dalam keadaan yang sepatutnya bagaimana perjalanan kehidupan kita yang patut kita lakukan. Ramai orang ni, orang golongan yang pertama yang saya sebut ni, ramai di kalangan kita yang dah meninggal dunia dalam keadaan demikian. Golongan kedua, ulama-ulama sebut golongan hidup yang hidup dia dah fokus hidup tapi mati dalam keadaan sesat. Mati dalam keadaan sesat. Ada juga orang demikian. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Kahfi, golongan yang dia dah cuba tapi dia tersesat dalam pegangan, tersesat dalam amalan. Ramai orang golongan yang kedua ini. Siapa dia? Golongan yang disebut dalam surah Al-Kahfi, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الله cerita yang golongan yang kedua ini, orang yang sebut wahai Muhammad, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala. Na'ta, kalau aku cerita pada orang yang dia masuk dalam kubur, tengok-tengok amalan dia kosong-kosong-kosong, dia menghadap depan Allah. Masuk dalam kubur, para hadis kan bayang, bila kita masuk, kita harap adalah pahala kita, adalah amalan kita ni yang kita bawa menghadap depan Allah. Tahu-tahu masuk dalam kubur, tengok kosong, tak ada solat, tak ada zakat, tak ada haji, tak ada amalan kita ni, jadi kosong. Akhsarina a'mala, orang yang kosong terus amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang ni kenapa? Kenapa jadi demikian? Allah sebut alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang membiarkan perjalanan hidup dia sesat sepanjang dia hidup di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka buat amalan, mereka sangka amalan mereka sudah diterima di sisi Allah. Tahu-tahu amalan mereka ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan-tuan, siapa orang ni? Ulama-ulama tafsirkan dalam tafsiran, orang yang mati dia Islam tapi sesat. Orang Islam dia mengucap, bukan dia tak mengucap, tapi mati-mati masuk dalam kubur, tengok kosong amalan. Siapa orang demikian? Disebut dalam kitabnya, yang pertama, orang yang mati dalam keadaan silap berpegang dengan keyakinan dia kepada Allah. Silap pegangan jadi silap. Kat mana kita silap? Pegangan kita ni tak yakin terhadap Islam. Dalam hidup kita ni tak percaya pada Islam. Ramai orang kita ni mulut dia sebut percaya pada Islam, tapi bila pelaksanaan dia tak nak terima pun Islam. Ramai orang kita demikian. Kita sebut kamu Islam, ya Islam. Habis tu marilah kita ambil semua Islam. Oh, tak boleh. Kalau kita ikut Islam semuanya, nanti kita mundur ke belakang, dia sebut. Ada orang yang hidup demikian. Ada orang yang terpilih dalam pegangan. Orang kita kan sesat dalam pegangan. Berapa ramai ikut ajaran sesat? Yang ikut ajaran sesat itu satu. Yang dia rasa betul ajaran dia, yang dia pegang, dia berpahaman apa dia? Nasionalis. Dia berpahaman apa dia? Sekularis.
Dia berpahaman apa dia? Yang disebut dengan liberalis. Ini pahaman-pahaman yang membawa kesesatan dalam pegangan. Belum lagi kita cerita tentang akidah-akidah yang kira-kiranya yang boleh menyesatkan dalam hidup mereka. Pegangan. Orang kita ni silap pegang. Pegang apa dia? Kat mana kita silap pegang? Padahal sekarang nak sebutnya, betapa banyaknya nak mengucap dua kalimah syahadah. Dekat nak meninggal dunia, saya baca dalam kitab dan kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, kita belajar dengan para alim ulama, kebanyakan orang tak boleh mengucap dua kalimah syahadah bila dekat nak meninggal dunia. Kenapa tak boleh mengucap? Padahal mengucap ni, kalau kita suruh sekarang, cuba sebut asyhadu an la ilaha illallah, orang kita boleh sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi bila dekat nak meninggal dunia, tak boleh nak mengucap. Tak boleh nak mengucap. Tak mudah para hadiskan. Dalam satu asar cerita, di kalangan umat yang meninggal dunia ini, umat Rasulullah yang meninggal dunia, di kalangan 10,000 yang meninggal dunia, hanya seorang boleh menyebut la ilaha illallah muhammadar rasulullah. 9,999 lagi tak boleh nak mengucap. Kenapa tak boleh mengucap? Gangguan syaitan ni, bila kita dekat nak meninggal dunia, syaitan ganggu apa dia? Ganggu keyakinan. Saya tak percaya pada Islam. Syaitan datang menyamar menjadi arwah ayah kita. Hadis ini hadis yang Rasulullah sebut banyak kali pada sahabat-sahabat. Jaga-jaga kamu. Bila kamu dekat dengan kematian kamu, syaitan datang. Syaitan datang, syaitan ganggu kamu. Ganggu pada seorang ni, bila dekat nak meninggal dunia, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Menyamar menjadi arwah ayah kita. Disebut, wahai anakku, jangan mati dalam Islam, matilah dalam Yahudi. Sesungguhnya bapak dahulu mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak sama dengan bapak, matilah dalam Yahudi. Disebut demikian. Itu geleng kepala. Bila kita geleng kepala, kita nak mengucap juga. Nak mengucap juga, dia datang sebelah kiri kita. Rasulullah sebut, dia datang sebelah kiri, dia sebut apa dia? Wahai anakku, ini ibu kamu. Dia menyamar menjadi arwah ibu kita pun. Dia menyamar menjadi ibu kita. Wahai anakku, matilah dalam Kristian. Jangan mati dalam Islam. Sesungguhnya, kalau kamu mati dalam Kristian, kamu akan bersama dengan ibu. Di saat mana kamu akan di sana nanti. Disebut, sebut, sebut. Sehinggakan goyah keyakinan. Allahu Akbar. Rasulullah kata, bila kita dekat nak meninggal dunia, bila kita dekat nak meninggal dunia, kita dibagaikan orang yang jatuh dalam lautan dan lemas dalam lautan. Lemas dalam lautan. Macam mana orang lemas dalam lautan? Bila seorang-seorang jatuh dalam laut, Allah tak boleh nak bayang. Baru-baru ni saya pergi hantar bantuan banjir. Saya sebut dalam Facebook saya tulis. Bila dalam air, bawa bantuan banjir dalam arus yang besar dalam Sungai Pahang, tiba-tiba gelombang datang, bot yang saya naik tersebut termasuk dalam gelombang tadi, masuk dalam gelombang, hampir nak terbalik. Ada seorang yang kat belakang terhempak jatuh ke dalam Sungai Pahang yang arus deras tadi. Bila jatuh, saya tengok muka dia pucat, muka dia tenggelam timbul. Dalam keadaan tenggelam timbul tersebut pucat muka, alhamdulillah ada kapal kat belakang. Satu lagi bot yang kat belakang datang ambil dia tersebut. Bot tu bagi tahu pada dia, pergi ke tepi. Saya kami akan bawa ke tepi untuk naik di sebelah tepi. Dia sebut balik cerita dia kata, waktu mana suruh ke tepi tu dia kata, dia tak sanggup lagi dah. Dia akan naik, cuba naik juga. Cuba naik dalam tengah-tengah arus tersebut. Bot ni bimbang kalau-kalau dengan mereka pula terbalik. Oleh demikian dia kata dia cuba naik juga. Dia naik, kemudian nak sebutnya berpaut di saat demikian. Bayangkan dekat nak mati. Bila dekat nak mati, syaitan ni datang ganggu, dia sebut terus. Jangan mati dalam Islam, matilah dalam Kristian. Matilah dalam pahaman-pahaman yang menyesatkan kamu. Mati. Di Malaysia ni syaitan tak sebut mati dalam Yahudi. Tak sebut. Tapi syaitan di Malaysia ni sebut, matilah dalam Islam liberal, katanya mereka. Di Malaysia ni syaitan akan kata apa dia? Matilah kamu dalam nasionalis, matilah kamu dalam sekularis, matilah kamu dalam pahaman ism-ism yang menyebabkan kerosakan dalam kehidupan kamu. Nak sebutnya
gangguan yang kita jadi sesat dalam hidup yang pertama, yang buatkan kita tak mati dalam keadaan husnul khatimah. Ramai di kalangan kita mati dalam keadaan silap berpegang, salah berpegang, tak terima Islam. Kita kata kat mana ustaz tak terima Islam? Allah banyaklah. Kalau saya dedahkan pada tuan-tuan, bagaimana orang kita tak boleh terima Islam ini? Ramai di kalangan kita disebut saya Islam ustaz, tapi kita kata jom kita ikut ekonomi Islam. Oh, ekonomi Islam rugi disebut. Rugi. Bila dia pergi buat loan, dia jumpa dengan bank. Pegawai bank bagi tahu pada dia, pak cik ataupun abang, ada dua yang kita boleh buat. Satu Islamic loan, satu lagi conventional loan. Mana kita nak ikut? Dia tanya balik, mana yang untung? Mana yang untung? Yang pegawai bank kata, kalau untung zaman-zaman ekonomi tak stabil ni, conventional. Kalau nak suruh kita tetap, kadar rate dia tetap, ikut Islam. Disebut demikian. Dia kata, saya ikut untung lah. Yang untung disebut dengan conventional. Lalu dia sign perjanjian dengan conventional, dia tolak cara Islam. Orang kita tak percaya sistem ekonomi Islam. Bila tak percaya, kamu mati dalam keadaan rosaknya keyakinan kamu pada Allah. Ramai mana di kalangan kita tak percaya terhadap pendidikan Islam? Pendidikan Islam kan? Kalau kita bagi tahu pada mereka, jom kita ikut pendidikan Islam. Anak nak hantar ke mana anak? Nak belajar ke mana? Dia jawab, saya hantar ke sistem sekular ustaz, disebut demikian. Saya hantar. Kenapa tak hantar mengapal Quran? Kenapa kita tak hantar anak-anak kita untuk belajar sekolah agama? Dia tanya balik, ustaz nak suruh anak saya itu imam ke? Ustaz nak suruh, apa masa depan yang akan berlaku pada anak kami nanti? Bila anak kami tak belajar yang disebut dengan sistem-sistem yang lain ini. Tak percaya sistem pendidikan Islam. Kita tak usah cerita yang tu. Ramai mana di kalangan kita tolak politik Islam. Masing-masing sebut politik suku, agama suku. Setengah di kalangan kita dia kata, jangan sebut politik dalam masjid. Ramai di kalangan kita sebut demikian. Seolah-olah orang dalam politik tak ada dosa pahala pada mereka. Tak ada dosa pahala pada mereka. Orang politik ni, bila masuk dalam politik, dia terlibat juga dengan dosa pahala. Dia terlibat dalam dia berbicara, dalam dia buat apa saja. Ramai mana orang kita kata, jangan sebut benda yang demikian. Padahal, ajarlah pada mereka tentang bagaimana politik Islam, siasah syariah, supaya orang kita kenal bagaimana keadilan Islam dan keindahan Islam. Ramai di kalangan kita sesat dalam perkara demikian. Sesat ni terbawa-bawa sampai kematian. Bawa sampai mati. Itu baru pegangan. Baru pegangan. Yang kedua, ulama-ulama kata sesat kat mana? Sesat dalam ibadah. Ibadah kita sesat. Ramai mana di kalangan kita sesat dalam ibadah. Dalam ibadah ni kita boleh jadi sesat. Kita tanya, kat mana sesat ustaz? Yang Allah sebut dalam Quran, fawailun lil musallin. Neraka wailah bagi orang yang sembahyang. Yang sembahyang masuk neraka juga. Bayangkan yang tak sembahyang. Yang tak sembahyang 10 kali ganda masuk neraka. Yang kenapa mereka masuk neraka? Allah Subhanahu wa taala sebut, allazina hum an salatihim sahun. Yang terhadap sembahyang mereka main terhadap solat mereka tersebut. Cuba tanya di kalangan kita lah. Saya sendiri ni, cuba kita tanya di kalangan kita, berapa kali kita solat menjadi khusyuk dalam hidup kita? Solat kita ni, yang kita jangka, bila kita bagi salam, Allah terima solat kita. Berapa kali dalam hidup kita? Kebanyakan di kalangan kita, lagi lama solat, lagi kita khayal dalam solat kita. Lagi lama kita solat, lagi kita ni tak khusyuk dalam solat. Kenapa tak khusyuk? Kerana kita tak pernah pun nak membetulkan kesilapan kita dalam solat kita. Tu baru kira solat. Tak mencuba pun di kalangan kita nak betulkan. Orang kita solat Fatihah pun tak betul. Kadang-kadang kita pergi semua-semua tempat, nak sebutnya gambaran, bila kita dengar Tok Imam baca Fatihah pun tak betul Tok Imam baca Fatihah. Bayangkan kalau Tok Imam tak betul, Tok Makmum lagi tak betul. Kalau Tok Imam tak betul, bayangkan macam manalah solat yang kita solat ini sendiri.
Tu tak diambil kira lagi dengan solat yang khusyuk, tak diambil kira lagi jaganya solat. Orang kita sesat dalam bab yang disebut dengan ibadah pada Allah. Kat mana lagi kita sesat dalam ibadah? Sesat yang disebut dengan tak boleh baca Quran dan sampai peringkat kita tak hafal ayat-ayat Quran kan. Tak ada dalam dada kita ni, tak ada ayat Quran. Baca Quran satu. Kalau kita tak boleh baca, tolong hafallah. Orang kita tak hafal pun ayat Quran. Tak boleh nak hafal. Ayat sama dia dihafal. Inna a'tayna inna anzalna ni boleh. Ayat sama dia. Kalau solat dengan orang rumah sampai waladhalin amin tu, orang rumah kat belakang boleh agak dah. Ni inna a'tayna ni inna a'tayna. Kita pun baca inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang kata, kan dah kata ayat tu lah dulu, kini dan selama-lamanya. Ayat kita, kita tak ada nak menambah hafalan. Dah tahu dah kita tak banyak hafalan. Tolong tambahkan hafalan. Dalam dada kita ni, jangan mati kecuali kita ada Al-Quran Al-Karim dalam dada kita. Ini ada Al-Quran. Kenapa? Besar nilai Al-Quran. Dalam kubur, orang yang ada Al-Quran, bahkan kalau kita baca dalam hadis yang diceritakan, disebut, bila orang yang menghafal Quran lalu kawasan kubur, dia menghafal Quran, dia belum meninggal dunia lagi, dia lalu satu kawasan kubur, Allah arahkan mereka tangguh semua azab orang dalam kubur. Tanda azab, tangguh sekejap. Kami menghormati orang yang menghafal Quran lalu kawasan kubur ini sendiri. Nak sebut ni gambaran bagaimana besarnya nilai menghafal Quran. Orang kita tak nak hafal. Hanya biasa sebut, paling-paling tidak, kita kena ada tiga surah yang kita hafal. Dalam dada kita ni, untuk kematian kita menjadi indah, tiga surah ni wajib kita hafal. Apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Hafal surah Al-Mulk. Yang biasa saya sebut di mana-mana pun. Surah Al-Mulk ini mesti dihafal dalam dada kita. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum daripada dia tidur, kemudian dia tidur pada malam tersebut, tiba-tiba datang ajal dia pada malam itu, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk dia. Tak percaya, cuba mati tak percaya. Nak sebut ni bagaimana besarnya nilai surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk hafal, tak panjang pun, 30 ayat dia. 30 ayat ni mesti kita hafal pada diri kita. Habis dia surah Al-Mulk, sambung surah yang kedua. Surah apa dia yang kedua? Surah Al-Kahfi. Hafal surah Al-Kahfi. Tak panjang pun, 110 ayat dia. Surah Al-Kahfi. Habis surah Al-Kahfi, sebelum daripada kita meninggal dunia ni, berusaha juga pada diri kita. Hafal yang ketiga, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Buat biasa-biasa sudah. Tak panjang pun surah Al-Baqarah. 286 ayat dia. 286 ayat ni kita sekejap je kita hafal. Dalam masa 2-3 bulan insya-Allah Allah akan bagi kekuatan pada kita untuk kita ingat dalam surah Al-Baqarah ini sendiri. Kalau kita ingatlah dada kita, ramai di kalangan kita Quran pun tak ada dalam dada. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Hidup dalam keadaan sesat di dunia. Habis yang dia hafal apa dia? Hafal lagu. Orang kita ni ramai hafal lagu. Lagu zaman Pok Yeh Yeh pun dihafal lagi. Lagu-lagu yang zaman-zaman dahulu pun dihafal. Lagu Quran tak ada langsung. Bila semayang tak ada lagu langsung Quran yang dibaca tersebut. Lagu-lagu nyanyi-nyanyian untuk memuja wanita, untuk memuja kekasih, bukan main lagi diingat. Tapi memuja Allah, untuk kita nak ingat pada Allah, jarang di kalangan kita demikian. Sesat dalam ibadah kat mana lagi? Ramai di kalangan kita pengumpul harta yang banyak. Kita kumpul, tapi kita tersilap dalam hidup, sehingga kita tidak berinfak di jalan Allah. Tak guna harta tadi untuk di jalan Allah. Allah, ruginya kita. Tahu-tahu kematian kita, di saat mana harta yang menimbun. Harta banyak, tapi meninggal dunia dengan harta yang banyak tadi, tak sempat kita guna untuk kerja Islam. Ayah berani sekali. Dalam Islam ni, kita hidup ni, Allah bagi rezeki pada kita. Kalau kita boleh buat terhadap rezeki ni, kita jadikan rezeki kita ni bagaikan kita dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau yang terbaik dalam hidup kita terhadap harta, kita dapat
rezeki kita, gaji kita, kita gunakan sebagaimana Abu Bakar yang gunakan. Sayyidina Abu Bakar dia guna apa dia? Bila tanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal lagi di rumah kamu? Abu Bakar jawab, yang tinggal ialah Allah dan juga Rasul. Sahaja yang tinggal. Kita payahlah. Yang pertama ni saya tak nampak. Saya pun tak mampu senang kita. Nak sebut bagaikan Abu Bakar. Kalau kita tak boleh bagaikan Abu Bakar, jadi bagaikan Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bila ditanya oleh Rasulullah, apa lagi yang tinggal Umar? Tinggal separuh daripada apa yang saya infakkan di jalan Allah ini di rumah saya. Sayyidina Umar sebut demikian. Ulama-ulama kata, kalau kamu tak boleh jadi bagaikan Umar, kamu ambillah 1/8 daripada harta benda kamu untuk di jalan Allah. 1/8 gaji kita 800, infak di jalan Allah 100. Infak harta benda kita. Ramai orang kita ni dia tersekat dengan harta benda. Bila dekat nak meninggal dunia, dia sebut dengan mereka, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Wahai malaikat, boleh tangguh tak sekejap, jangan bagi mati lagi, nak bersedekah di jalan Allah di saat demikian. Mereka jawab terus, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah bila sampai saat ajal kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Kerana Allah tahu fi'il perangai kamu kalau sekiranya ditangguh juga saat kematian yang berlaku pada diri kamu tersebut. Harta benda tak boleh jadi 1/8 dalam harta benda ni. Ambillah 1/40. 1/40 daripada harta kita, kita gunakan untuk kerja sekarang. Daripada RM40, keluarkan RM1. Daripada RM80, keluarkan RM2. 1/40 harta benda, supaya kita tak menyesal waktu mana kita mengadap di hadapan Allah SWT. Dua, yang kita sesat. Yang ketiga, orang kita meninggal dunia dalam keadaan sesat. Yang ketiga, ulama kata sesatnya pada akhlak dalam kehidupan. Sesatnya dalam akhlak. Akhlak yang dua kan, yang saya nak maksudkan ialah yang disebut dengan mulut. Kita tak terjaga mulut. Lagi tua lagi tak jaga mulut. Lagi tua lagi honjuh mulut yang keluar daripada mulut seseorang. Mulut ni mencarut, mulut ni bertengkar, mulut ni kata pada orang, mulut tu jadi tak ada lesen. Senang cerita ni. Bila semakin tua, semakin kasar bahasa yang digunakan. Kebanyakan di kalangan kita demikian. Sepatutnya kita lagi berusia, lagi kurang bercakap tentang dunia, banyakkan bercakap tentang akhirat. Ramai di kalangan kita tak jaga mulut. Bila tak jaga mulut, mati dalam keadaan putus hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Mati dalam keadaan tercakar-cakar hati orang dengan diri kita. Ramai mana orang yang mati dalam keadaan mulut-mulut dia yang tak terjaga. Yang tua tak jaga mulut, yang muda tak jaga tulisan. Tulisan-tulisan tak pandai nak jaga. Orang muda bagi kasarnya tulisan dia dalam WhatsApp-WhatsApp dia, dalam Facebook-Facebook mereka. Tulisan-tulisan yang kekal dekat wall-wall mereka tersebut. Tulisan ini bila dia meninggal dunia, tulisan ini hidup. Tulisan ini hidup. Selagi mana orang baca, selagi itulah dia dapat dosa. Selagi mana kekal di wall dia tersebut menghina para alim ulama, selagi itulah dia menanggung. Dia menanggung. Lama manalah dosa itu dia akan berkekalan pada dirinya. Tak jaga akhlak. Bila tak jaga akhlak, bila tak jaga akhlak yang ni, yang menyebabkan kerosakan dalam hidup. Dalam masa yang sama tak jaga akhlak apa dia? Tak jaga hati. Bila tak jaga hati ni, sama juga. Ramai di kalangan kita mati dalam keadaan buruk sangka dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati berburuk sangka dengan Allah. Bila dia mati dalam keadaan berburuk sangka dengan Allah, Allah pun tak suka nak berjumpa dengan dia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, kariha Allah liqa'ah." Siapa-siapa yang mati dalam keadaan dia seronok nak berjumpa dengan Allah, suka dia nak berjumpa dengan Allah, Allah pun suka untuk berjumpa dengan dia. Wa man kariha liqa' Allah, mana-mana orang yang mati
dalam keadaan benci nak jumpa dengan Allah. Tak seronok dia nak berjumpa dengan Allah. Karihallahu liqa'ah. Allah pun benci untuk berjumpa dengan diri dia. Mati dalam keadaan buruk. Saya nak sebut bagaimana jaganya hati. Jaga hati ni orang kita tak berhati para hadirin. Orang kita tak pandang pun. Bahkan ramai di kalangan kita tak belajar pun dalam soal bagaimana penyakit-penyakit hati yang terjadi pada diri seorang. Mati dalam dendam, mati dalam ujub, mati dalam hasad, mati penuh dengan perasaan-perasaan yang tak baik dalam jiwa seorang. Bagaimana nak dianggap dia mati dalam keadaan husnul khatimah di saat yang sedemikian rupa pada diri dia? Terus nak gambarkan tentang mengi gambaran dalam hidup kita ini. Ni golongan yang kedua yang meninggal dunia. Golongan yang ketiga yang meninggal dunia yang dahsyat disebut dalam Al-Quran Karim, yang Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang terang-terangan melakukan maksiat pada Allah. Ramai di kalangan kita yang berani lawan terus Allah, lawan terus. Dia Islam, bukan dia tak Islam. Berani terang-terangan, tak tutup aurat, terang-terangan berjalan di khalayak ramai, minum arak terang-terangan, orang yang apa dia berzina terang-terangan, orang yang tak rasa takut dengan azab Allah, dia buat dalam keadaan seberani mungkin dalam hidup dia. Allah sebut tentang golongan yang ketiga ini, falamma nasu ma zukiru bih, ketika mana mereka mula melupakan segala peringatan Allah. Golongan yang ketiga ini berani betul dia buat benda yang dilarang oleh Allah sampai kita punya takut. Kamu ni beranilah, kamu tak semayang ni kamu terang-terangan kamu tak semayang, kamu tak tutup aurat ni terang-terangan kamu tak tutup aurat, kamu lawan Allah ni mulut kamu terpenuh dengan lawan Allah, kamu tak takut ke? Dia jawab, peduli apa engkau, alang-alang masuk neraka biar masuk ke dasar neraka, dia jawab. Ada orang yang berani demikian, peduli apa engkau, aku-aku engkau-engkau lah disuruh. Ajaran Islam ajar masing-masing jaga diri, bukan kamu kena jaga diri. Diri saya, saya tak perlu jaga diri kamu. Ni golongan yang ketiga yang berani, beraninya sampai peringkat kita kata kamu tak takut ke kalau turun azab, turun azab dengan kami, kami kena. Dia jawab, peduli apa engkau, kubuat kubung kau. Kita jawab, masalahnya bila engkau mati, kubur kau sebelah kubur aku. Bila mati je tiba-tiba kubur kau sebelah kubur aku. Tak kenai aku dalam kubur, berdengung engkau kena palu dalam kubur aku yang berdengung, tak boleh tidur. Nak sebutnya gambaran bagaimana manusia golongan yang ketiga ini. Mereka Islam ke? Islam. Allah sebut, falamma nasu ma zukiru bih, fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang mereka nak buat. Bila Allah buka segala pintu maksiat yang dia nak buat, dia minum arak, dah tak mabuk. Dia berzina dalam keadaan tak kena penyakit-penyakit ini. Dia buat benda yang dilarang oleh Allah dalam keadaan terang-terangan. Fatahna alaihim abwaba kulla syai'. Allah buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan itu, hatta iza farihu bima'utu, sampai dia rasa kemuncak seronok dengan maksiat yang dia buat itu. Akhaznahum babtatan, aku gentak nyawa kamu dalam keadaan mengejut. Faizahum mubisun, di waktu itu tercengang-cengang kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan yang paling tragis dalam hidup. Mati dalam keadaan berbuih mulut dengan arak. Mati dalam keadaan yang tinggal solat terang-terangan. Mati dalam keadaan rambut yang tak ditutup, orang perempuan dalam keadaan membuka aurat. Mati dalam keadaan buat maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan ingat ke dia mati husnul khatimah ke? Tak. Orang ni bukan dianggap mati husnul khatimah. Jadilah golongan yang keempat. Golongan keempat yang kita nak bincangkan pada malam ini. Siapa dia? Orang yang dimatikan dalam keadaan yang terindah dalam hidup. Ulama-ulama ditanya, siapa orang yang mati dalam keadaan paling indah dalam hidup? Setelah mana Nabi dan juga Rasul. Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi ni di antara orang paling terindah dalam hidup. Orang yang pertama yang mati terindah dalam hidup ini ialah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mati syahid, tuan-tuan. Disebut orang yang mati syahid, dia tak terasa sakit langsung saat mana berlakunya kematian padanya.
Ni di antara orang yang terindah dalam hidup. Bahkan bila masuk dalam kubur, orang yang mati syahid ni masuk dalam kubur, mereka tanya, siapa yang nak hidup kembali? Orang mati syahid kata, kami ya Allah. Berilah peluang untuk kami hidup dan kami nak mati syahid lagi ya Allah. Kerana tak rasa sakit apa-apa bila melalui saat sakarat yang berlaku pada mereka tersebut. Tak rasa apa-apa orang mati syahid. Dan tempat kita ni tak adalah peluang ini. Kecuali kita mesti berniat. Niat, Rasulullah kata niat untuk mati syahid. Rasulullah kata dalam hidup kamu ni kena ada niat. Niat untuk mati syahid di jalan Allah. Asyhadu amanina. Syahid itu menjadi cita-cita dalam hidup kita. Rasulullah kata, siapa yang berniat untuk mati syahid, suatu hari dia mati, dia mati atas khatir sekalipun, dia akan dapat pahala orang mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mudah barang ini kan, nak niat buat orang takut, nak niat mati syahid buat orang takut. Orang kita nampak bila sebut mati syahid, teroris terus. Bila sebut mati syahid, pengganas terus. Ni digambarkan oleh barat. Tak, Islam tak pernah mengajar benda demikian. Mati syahid ni mati yang terindah dalam hidup Islam, mempertahankan lima benda yang kita pertahankan. Bila kita pertahankan lima perkara, maka kita dianggap mati syahid. Apa dia? Bila kita pertahankan agama, mati mempertahankan agama. Yang ni benda yang paling besar dalam hidup. Bila kita pertahankan agama, tak berlaku tempat kita. Benda ni tak berlaku di tempat kita. Mungkin yang sedang berlaku di bumi Palestin, bumi Syria, bumi Arakan dan bumi-bumi yang sedang bergolak sana, ini peluang bagi mereka untuk mati syahid. Tempat kita tak ada peluang ini. Saya nak sebut terang-terang pada tuan-tuan. Yang kedua, yang kita ada peluang mati syahid bila? Mempertahankan akal. Mati mempertahankan akal kita bila orang paksa minum arak dan sebagainya, tiba-tiba kita jaga. Tak, saya tak nak minum arak. Tiba-tiba orang bunuh kita. Dianggap mati syahid dalam mempertahankan akal. Yang ketiga, mati syahid bila? Bila kita mempertahankan yang disebut dengan keturunan. Keturunan kita. Jaga keturunan. Jangan sampai rosak keturunan kita. Orang paksa berzina. Padahal kita ni dalam keadaan kita tahu benda ni benda yang dilarang oleh Allah, lalu kita tahan, lalu orang bunuh kita. Mati syahid di jalan Allah. Orang datang nak menceroboh maruah keluarga kita, nak berzina, nak rogol keluarga kita, kita pertahankan keluarga kita. Mati kita dalam mempertahankan keturunan ini, lalu kita dianggap mati syahid di jalan Allah SWT. Ini besar nilai dia dalam Islam. Bila lagi mempertahankan harta benda, dianggap mati syahid. Sehingga kan dibincang oleh para alim ulama tentang mati syahid ini juga, bila seorang yang cari rezeki yang halal, dalam hadis Rasulullah sebut dia meninggal dunia jatuh daripada pokok. Kenapa dia? Kerana dia mencari rezeki yang halal untuk dia menyara keluarga dia, dia sanggup untuk panjat pokok kelapa dan sebagainya, tiba-tiba jatuh, dia dianggap mati syahid akhirat dan dia dapat pahala mati syahid. Ini kelebihan orang mati syahid. Siapa lagi yang disebut dengan ibu-ibu yang melahirkan zuriat? Bila dia nak melahirkan zuriat, tiba-tiba dia nak melahirkan zuriat dekat zuriat dalam kandungan dia. Nak jaganya dia zuriat dia tadi. Dia meninggal dunia, anak dia pun meninggal dunia, dia pun meninggal dunia, dia dianggap mati syahid akhirat dan dia tetap dapat pahala orang mati syahid di jalan Allah SWT. Ini nak sebut ni gambaran mati syahid. Besarnya nilai mati syahid. Apa lagi yang mempertahankan nyawa dalam hidup itu dianggap mati syahid. Yang ini kalau kita ada peluang, satu rahmat dalam hidup. Mati yang terindah yang kedua dalam hidup kita, bila siapa di kalangan kita yang boleh mati, mulut dia mengucap dua kalimah syahadah. Mulut dia boleh sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana saat kematian yang berlaku pada seorang, satu benda yang azimun, Rasulullah sebut, bila sampai kematian pada seorang, menjadi gempar dalam hidup kamu. Kamu terkejut, tegangan. Bila sampai ajal seseorang, apa benda yang akan berlaku pada diri kita? Dalam hadis Rasulullah sebut, bila sampai ajal pada kita, benda yang berlaku awal pada seorang, hijab mata dibuka. Hijab mata kita ni Allah mula buka. Buka hijab mata. Bila hijab mata mula dibuka, kita nampak malaikat-malaikat mula turun. Malaikat ni berduyun-duyun.
berduyun-duyun datang. Bila mereka berduyun-duyun datang, dalam keadaan mereka yang berduyun-duyun yang datang ini, diri seorang mereka saat itu dipanggil sakara yang berlaku pada seorang. Masa ini kita berada di antara alam dunia dengan alam malakut, dipanggil alam malaikat. Kita mula diubah masa kita. Bila sampai ajal seseorang, Allah jadikan hijab mata kita, kita nampak malaikat-malaikat yang turun ni, kita dah berada pada alam yang disebut dengan alam kematian pada seorang. Dan di waktu itu dipanggil sakara. Malaikat bagi tahu kepada kita, wahai anak Adam, aku cari sedikit air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari selangkah untuk kamu keluar, sudah tidak ada. Aku cari rezeki kamu, sudah habis wahai anak Adam. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Sebab keluar saja, mereka mula masuk straight di hujung kaki kita. Mula sampai di hujung kaki kita, kita mula rasa ngilu yang amat sangat sakit. Allah sajalah yang tahu. Bila mula ditarik daripada hujung kaki, roh orang mukmin disebut saja wahai roh sila keluar, roh orang mukmin ini mula berkumpul. Sejuk je, Rasulullah kata berkumpul bagaikan minyak yang tak bercampur dengan air. Minyak yang tak bercampur dengan air, dia kumpul di hujung kaki terlebih dahulu. Bila dia mula berkumpul di hujung kaki, mula ditarik roh kita. Kita mula rasa sakit, mula turun sedikit demi sedikit. Sakit ini saya sebut tadi di masjid, kita baca dalam hadis di masjid Sultan Mizan hari tadi, kita sebut Rasulullah ditanya sakit bagaimana. Rasulullah kata sakit bagaikan kamu ditusuk dengan 100 kali tusukan pedang perjasakan. Bila tanya ya Rasulullah dalam hadis yang lain, sakit ke saat ini ya Rasulullah? Rasulullah kata sakit, tak boleh dibayangkan sakit ni. Walaupun kamu mukmin, kamu akan rasa sakit. Sakitnya kata Rasulullah bagaikan jasad kamu dicampak ke pohon yang berduri, lalu melekat di pohon yang berduri, digentak turun ke bawah. Tersiap habis lagi daging ini. Sakit. Bila ditanya ya Rasulullah, bagaimana sangat sakit sebegini ya Rasulullah? Rasulullah kata bagaikan kulit kamu disiap. Kulit ini disiap, ditarik, dilapahkan kulit kita, kemudian ditarik di atas bara api yang panas, bunyi sambunyi, tarik di atas kapas yang basah, ditarik di atas kapas yang basah, melekat kapas-kapas tadi. Allah, sakit. Sampai Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata pada dia, bila aku tengok Rasulullah wafat, saat Rasulullah melalui sakarat, aku tak fikir aku lebih ringan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ditanya lagi kepada Rasulullah, sakit macam mana saat ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sakit kamu tanya ibu-ibu kamu yang melahirkan zuriat itu. Tanya ibu yang melahirkan zuriat. Dia dah tegang keluar zuriat ini, rasa sakit. Dia pegang pada tuat, pada besi, dia pegang pada tangan kita, lengan kita. Dia cium berulang kali. Saya tengok orang rumah saya melahirkan zuriat, saya sentiasa terbayang-bayang sampai hari ini. Saat dia melahirkan zuriat, kita tengok dia pegang tu, dia pegang, dia cium tangan kita berulang kali, penuh hantar dari ni, keluar urat-urat di pipi-pipi ni, nampak hijau saja urat-urat dia. Allah, kita tengok sakitnya dia nak tegang keluar tersebut, nak turun keluar zuriat ini. Rasulullah kata itu baru satu juzuk daripada 99 juzuk kesakitan kematian. Ada 98 lagi juzuk kesakitan kematian wahai ibu-ibu sekalian. Sakit saat ini, Imam Ghazali kata sakit dalam kitab di sebalik tabir kematian. Imam Ghazali kata, saya tak boleh nak bayangkan kesakitan kematian ini. Kata Imam Ghazali, bila mula ditarik saja di hujung kaki itu, mata kamu ni jadi kosong, mata ni jadi kosong, telinga ni mula mengecut masuk ke dalam, lidah ni terinsert masuk ke dalam, mengetak tu badan kamu ni, rasa sakit yang amat sangat. Tak ada tempat yang kamu tak rasa sakit. Kamu pegang sebelah kanan kiri, kamu pegang di mana tempat yang kamu rasa, semua kamu rasa sakit. Sakitnya sampai tak keluar suara nak bagi tahu sakit, tak boleh nak sebut. Kata je Imam Ghazali, yang keluar hanya dengan desahan, bunyi ha 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 ha.
nak keluar roh daripada jasad ni, tak boleh nak sebut dah. Sakit ni sampai pekat bunyi yang tu je yang bunyi ni. Saya bila saya dengar, bila saya dapat berita tentang dalam peti kotak, kotak hitam, helikopter yang menjunam jatuh sebelum daripada ni kan, helikopter Datuk Seri Allahyarham Datuk Seri Jamaluddin Jankis itu, bila disebut, apa yang kedengaran bila dijunam? Junam kan mereka pakai semua ni, mereka pakai. Di saat mana junam itu, hanya kedengaran desahan nafas saja, bunyi sah, bunyi ha saja. Saat mana sedang menjunam itu sendiri, betul yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah. Nak sebutnya, tak boleh nak bayangkan. Saat itu kami singadap depan Allah, tarik ni daripada hujung kaki, tarik sampai ke lutut, kemudian tarik lagi sampai ke pinggang, bila tarik lagi sampai di dada, naik roh sampai di dada, melekat-melekat ni, melekat orang mukmin disebut Allah taqafu wala tahzanu. Orang mukmin disebut, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Orang golongan yang keempat ini, mereka akan sebut, kamu jangan takut, kamu jangan bimbang. Allah taqafu wala tahzan. Bila sampai roh sampai di dada, mulut orang mukmin disebut terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita lah. Saya cukup bimbang. Saya sendiri, walaupun saya sebut, saya cukup bimbang saya sendiri. Bila kita sampai di dada ni, kalau kita boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Rasulullah sebut man qala la ilaha illallah fi akhir umurihi dakhala al-jannah. Siapa yang boleh sebut la ilaha illallah di akhir kehidupan dia, aku jamin dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah jamin. Nak sebutnya, bila sampai di dada ni, mereka tunjuk terus tempat dalam syurga. Bila mereka tunjuk tempat dalam syurga, peluh tadai. Peluh tadai ni nampak dalam syurga tu, rasa lapang dah, rasa lapang. Berubah wajah menjadi wajah sejernih wajah. Tapi orang yang tak mukmin pada Allah, bila sampai dekat dada saja, roh sampai dekat dada, mereka tanya terus, "Hanna idza balagatit tarab wa qila man ra wa dhanna annahu al-fira wal tafatis saqu bis-saq." Mereka tanya, "Qila man ra? Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sampai dekat al-qabr ni? Wa qila man ra? Siapa yang boleh pulangkan balik roh itu?" "Wa dhanna annahu al-fira." Allah sebut, waktu tu datang dalam pemikiran dia, matilah mati, matilah mati, mati itu mulut dia sebut terus, "Ini tu betul an, saya taubatlah ya Allah, saya taubatlah ya Allah." Bila dia sebut taubat ni, Allah kata terus, Allah jawab terus melalui mereka, "Walaysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Tak ada dah taubat. Allah sebut, tak ada dah taubat. Bila roh kamu sampai di halqum, baru kamu nak taubat sekarang. Waktu mana roh kat hujung kaki, kamu tak taubat-taubat pun. Bila roh sampai di halqum, baru kamu nak taubat sekarang. Walaysatu taubat. Tak dianggap taubat. Satu saya sebut, di antara benda yang paling utama, bila kita sampai saat ini, benda apa yang pedas dia? Yang pertama, biada anak-anak yang soleh yang berada dekat dengan diri. Yang ni yang penting. Kalau tak boleh anak yang soleh, kawan-kawan yang soleh, yang hidup kita ni perlu orang-orang demikian. Biar orang yang soleh. Kalau tak boleh juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh apa dia? Rasulullah kata sugihkan gigi dia. Sugihkan gigi. Orang yang bila sampai roh dia sampai di halqum, dia sukar untuk dia nak menghadap depan Allah, sugihkan gigi dia. Kalau tak boleh juga sugi gigi, ambil minyak atar, letak di atas dahi dia, jadikan minyak atar, sapu di atas dahi dia, supaya roh ini senang untuk keluar. Kalau tak boleh juga, baca ayat-ayat Quran dekat telinga dia, baca ayat Quran untuk diri dia. Surah apa yang perlu dibaca? Bacalah surah Ar-Ra'du. Dalam hadis yang lain disebut, kalau kamu tak boleh surah Ar-Ra'du, kamu baca surah Yasin. Baca surah Yasin di saat mana roh nak keluar daripada jasad. Penting saat ini.
supaya kita mati dalam keadaan yang disebut kematian yang terindah, di waktu mana mulut kita menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah kata, kalau tak boleh juga, kamu tengok bila kamu nak sebut La ilaha illallah, tiba-tiba mulut dia tengahnya, dia nak sebut tapi tak boleh sebut. Kamu sebut pada dia, sebut Allah, 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 sebut Allah. Bila disebut Allah, kamu diam, kamu jangan cakap lagi. Biarlah kematian itu dengan kematian yang paling indah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kematian yang terindah. Ada seorang bomba cerita pada saya, dia sebut, ustaz, saya nak cerita sikit pada ustaz, dia sebut. Dalam 2-3 tahun yang sudah, saya, ustaz, saya bila saya dapat panggilan, kami dapat panggilan kemenangan jalan raya, kami pergi tengok-tengok orang kafir, ustaz, orang kafir, besi ni tembus daripada belakang, tembus ke depan, pada kena pada kenderaan. Saya tengok dia hidup, ustaz, katanya seorang ahli bomba tersebut. Saya tengok dia hidup, saya tanya pada dia, lu nak selamat? Dia anggap dia nak selamat. Kalau nak selamat, sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebut ikut saya sekarang, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun sebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila dia sebut, lepas mana dia sebut, dia meninggal dunia, ustaz. Dia meninggal dunia. Bagaimana kesudahan dia, ustaz? Anda sebut berdasar pada hadis Rasulullah, dia berada dalam syurga Allah SWT. Ada seorang hamba Allah yang cerita pada saya di Pucung. Di Pucung, apabila satu seorang yang dia istihar pada jemaah lepas semayang asar. Dia bagi tahu pada jemaah lepas semayang asar, dia sebut ada jemaah, tuan-tuan, kita perlu buat warning nak masuk bulan Ramadan. Bila nak masuk bulan Ramadan, masjid kita, surau kita ni perlu kita tambahkan lagi. Kita memerlukan lebih kurang RM40,000. Katanya edifice surau tersebut. Dia kata, kalau tuan-tuan nak infak, mainlah kita mulakan infak untuk kita nak buat demikian. Lepas dia disebut demikian, tak lama, datang seorang apek. Apek Cina ni, yang bukan Islam ni, diri kat luar. Diri, pakai surat pendek. Dia tanya, siapa yang sebut tadi? Siapa yang sebut ulang tadi? Dia kata, saya sebut. Kamu nak apa? Dia tanya, kamu nak buat apa? Ini nak buat awning, nak tambah ini. Nak tambah awning, dia sebut demikian. Oh, dia kata, jom rumah saya. Datang rumah saya, dia sebut. Datang rumah dia. Dia kata, nak buat awning. Berapa perlu? RM40,000. Dia pun bagi RM40,000. Bagi cek RM40,000. Hamba Allah tersebut ditanya pada saya, ustaz, orang bukan Islam bagi cek RM40,000 ni boleh buat, boleh ambil tak, ustaz? Saya kata, ambil. Kalau tak nak ambil, bagi pada saya. Nak sebut demikian. Oh, dia nak infak. Dia nak infak buat masjid. Nak buat surau ni. Boleh tak boleh? Boleh buat, ambil. Dia pun buat. Selesai dia buat, panggillah apek tersebut datang. Datang tengok awning tersebut, dia kata beginilah, boleh tak AJK surau ini datang rumah saya, kita minum-minum sikit. Dia pun datang, AJK datang. Bila datang rumah dia, dia sebut, sebenarnya saya nak masuk Islam. Oh, senang, susah ke nak masuk Islam? Katanya AJK sebut, senang je nak masuk Islam, senang je. Dia kata, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia pun mengucap. Selang seminggu lepas pada itu, dia meninggal dunia. Allah, kalau dia jadikan orang itu mati indah, Allah akan jadikan dia mula melakukan amal soleh penghujung kehidupannya. Kehidupan kita ni, kita jadi semakin nak buat benda yang baik. Ini di antara kematian yang indah yang ketiga, yang kalau kita tak boleh mengucap, kita mati dalam keadaan amal soleh. Ada orang yang kita tak dengar pun dia mengucap, tapi dia mati dalam sujud. Ada orang yang dia lepas mada berbuka puasa, tiba-tiba disandar ke dinding. Bila disandar ke dinding, dia duduk, dia mengucap, dia sebut nama Allah, kemudian dia menghadap depan Allah. Kematian yang terindah dengan amalan soleh berkesudahan dalam hidup. Jangan mati dalam keadaan kita berbuat benda yang menyebabkan orang syak, benda yang tak baik pada kita. Mati tengok baru meninggal dunia, orang buka dalam poket kita, jumpa nombor ekor. Allah,
buruknya kita. Orang buka dalam handphone kita, penuh dengan bahan-bahan lucah dalam handphone kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai peringkat bila kita mati, Allah mula dedahkan balik keburukan kita. Itu tanda kematian yang buruk dan keji pada seorang. Bila roh kita disampai di halqum, di saat inilah penentuan pada seorang. Syurga ke neraka pada diri dia. Biar kita mati dalam keadaan yang terindah pada kita ini, saat mana kita menghadap depan Allah, roh kita ni keluar dalam keadaan mulut kita sebut Allah, Allah, Allah. Kemudian roh ni keluar saja, dimasukkan dalam bekas. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah malaikat sediakan bekas yang warna putih cantik. Kamu nampak malaikat tu, Rasulullah ambil bekas air, Rasulullah tuangkan air. Rasulullah kata roh orang mukmin dia keluar daripada jasad dia bagaikan air inilah yang dicurah ke dalam daripada cerek tersebut ke dalam satu bekas dan disambut oleh malaikat dan dalam keadaan bawan raihan wangi yang indah. Semua makhluk Allah bau wangi kecuali dua makhluk saja yang tak bau, yang disebut dengan jin dan juga manusia. Bila disambut oleh malaikat, malaikat sambut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bila roh keluar daripada jasad waktu tersebut, malaikat mula yang dah keluar ni dia letak dalam bekas tersebut, dia berdiri depan pintu. Dia mula berdiri depan pintu. Saat mana dia berdiri depan pintu, dia paling kembali. Demikianlah dia paling gitu. Aku tak pernah buat khianat pada kamu. Malaikat yang cabut nyawa, malaikat Israel disebut, aku tak buat khianat pada kamu. Wahai keluarga, jangan marahkan aku. Marahlah pada orang yang meninggal dunia tersebut. Dialah yang buat khianat pada diri dia kerana dia tak bersiap untuk nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Malaikat sebut, malaikat paling. Dalam hadis Rasulullah kata, baru roh keluar daripada jasad ini, malaikat tu berdiri depan pintu. Diri depan pintu tu, dia pandang saja kepada keluarga yang sedang mengerumuni orang yang meninggal dunia ini. Dia kata, aku tak buat khianat pada keluarga kami. Aku tak buat zalim pada dia. Dialah yang buat zalim pada diri dia sendiri kerana dia tak bersiap untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya pada saya, apa persiapan yang kena ada, Ustaz? Saya sebut, bersiaplah dengan ilmu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena belajar, tuan-tuan. Baca buku-buku. Kemudian duduk dalam majlis ilmu. Saya sebut pada tuan-tuan, di Malaysia kita ni, kebanyakan di kalangan kita tak ada ilmu tentang kematian. Ramai di kalangan kita ni, bila saya mula cerita tentang mengenai kematian, dalam radio IKM, dalam rancangan Ma'izati, tergamam masing-masing. Saya dimaklumkan berbagai-bagai keadaan. Bila dengar saja di kalangan kita, rupa-rupanya ramai di kalangan kita meninggal dunia dalam keadaan tak bersiap pun untuk menghadap depan Allah. Kenapa tak bersiap? Kerana kita tak belajar. Majlis ilmu kita tak pernah hadir. Orang kita tak nak menuntut ilmu. Belajar sedikit. Baca dalam kitab. Benda apa yang kita kena bawa? Yang pertama, bersiap dengan ilmu. Supaya kita tak kaget. Yang kedua, ramaikan anak-anak yang soleh di kalangan keluarga kita. Kalau kalian nak mati, kalian kematian yang terindah, ramaikan anak-anak yang soleh yang dekat dengan diri. Anak yang soleh ni tak semestinya anak kita. Tak semesti anak saudara kita, anak angkat kita, anak susuan dalam Islam ni di antara anak-anak soleh. Ramaikan di kalangan kita. Satu Islam suruh, kalau ada anak yatim, ambil mereka. Kita yang jaga anak yatim. Kita berebut untuk menanggung anak yatim belajar. Itu anak-anak yang soleh yang mesti berkanan pada kita. Saat mana kita menghadap depan Allah, mereka baca doa, baca doa, baca doa untuk diri kita. Di saat itulah kematian kita mati dalam keadaan mempunyai zuriat yang ramai dalam kehidupan kita ini. Yang ini yang kedua. Yang ketiga, tolong rapatkan diri kita dengan alim ulama. Jangan jauhkan diri dengan alim ulama. Kalau kita nak mati yang terindah dalam hidup, duduk dengan orang alim. Tuan-tuan kena tahu siapa orang alim yang tuan-tuan mesti tumpang ilmu dengan mereka. Kena tahu, bila kita masuk dalam kubur, oh, mereka tanya kepada kita, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kita boleh jawab, saya belajar tafsir dengan ustaz sekian-sekian. Saya belajar hadis dengan orang ni. Saya belajar sirah dengan orang ni. Saya belajar untuk mengenali Rasulullah dalam hidup dengan orang ni. Orang ni menjadikan tempat rujukan dalam hidup kami.
Biar kita hidup dengan alim ulama dan jangan jauh dengan para alim ulama. Yang keempat, tolong dekat dengan tempat-tempat yang baik. Jangan membiasakan diri kita dengan tempat yang tak baik. Jangan kerap lalu lalang depan kedai Nombor 1 yang ini. Jangan pada diri kita ni duduk dengan orang-orang yang fasik. Jangan. Pada diri kita, pada taqudu ma'ahum. Allah sebut, jangan kamu duduk dengan mereka. Hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Sehinggalah kamu jumpa dengan, kamu duduk dengan mereka tersebut, mereka tukar menjadi orang yang bersama dengan kamu. Kalau tidak, innakum idzam mithluhum. Kamu sama saja dengan mereka tersebut. Jangan bersama dengan orang-orang yang fasik. Jangan kita cenderung dengan orang yang buat khianat. Jangan. Wala taqanu ila alladziina zalamu fatamassakumunna. Jangan kamu cenderung dengan orang zalim. Nanti dengan kamu terheret ke dalam neraka Allah SWT. Lalu kita duduk dengan orang-orang yang saleh dan tempat yang baik yang menyebabkan akhirnya kita akan mati dalam keadaan terindah dalam kehidupan kita. Saya rasa sekadar inilah. Mudah-mudahan sejam 10 minit saya cakap ini, dia akan mampu membawa ilmu sedikit pada kita pada malam yang baik ini. Paling-paling tidak kita akan memulakan balik baiki diri kita, biar kita sentiasa betul di atas jalan beragama, sehinggakan kita diberi kekuatan dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah bagi lagi peluang untuk diri kita untuk membetulkan jalan hidup kita sehingga kita masuk di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku lupa lihada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cuma aslian di luar sana ada buku yang baru keluar. Buku ni saya sendiri, saya dan sahabat-sahabat susun balik, kemudian tulis balik buku ni, Teman di Barzah. Buku ni tak ada lagi dalam pasaran. Saya baru kemarin baru dilancarkan. Kemudian hari ini kali yang keempat baru saya umumkan di beberapa tempat. Buku ni setelah mana buku yang pertama baru ni, di mana saya tulis tentang malam pertama di alam barzah. Kemudian yang ni buku yang kedua lah, yang cerita tentang teman di barzah, bagaimana keadaan dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi buku nota ajal, nota ajal yang pun baru keluar juga. Ada kat luar nantilah. Perhatikan sekian, baca buku ni untuk dapatkan lagi banyak lagi ilmu-ilmu yang patutnya kita bawa manfaat untuk diri kita. Baca buku ni pada keluarga kita, anak-anak kita. Perhatikan sekian, saya tulis dalam bentuk santai saja. Saya tulis dengan tujuan nak suruh memudahkan kita faham sesama kita. Ini ada matan dia, dalam tersebut ada matan, kemudian ada huraian apa pada matan tersebut. Yang kedua, jemaah sekalian kat luar sana, tuan-tuan sedia maklum bahawa saya sendiri bawa saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz yang saya bina, saya ambil anak-anak yang hafal, yang susah, anak yatim dan miskin. Saya jadikan mereka anak-anak angkat saya. Anak-anak angkat kita semualah. Saya buka peluang. Kalau jemaah yang nak menanggung mereka, nak taja mereka dan sebagainya, para hanuskan boleh ambil pamphlet nanti. Kemudian para hanuskan maklumkan pada kami siapa jemaah yang ada kelapangan rezeki untuk nak menanggung anak-anaknya menghafal Quran dan sebagainya. Satu. Yang kedua, saya tolong di selatan Thailand. Di selatan Thailand di mana bapa mereka ditembak mati. Kemudian saya ambil anak-anak tersebut. Saya jadikan mereka menghafal Quran. Asalnya pelajar lebih kurang 22 orang. Sekarang ada dekat dengan 400 lebih pelajar ni. Jadi setiap bulan saya dan sahabat-sahabat terpaksa hantar lebih kurang 30,000, 40,000 sebulan untuk nak menanggung mereka ni sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersebut mereka letak depan mereka. Mereka sujud. Mereka berdoa. Setiap pagi bangun tahajud. Madu tu mereka hantar ke Malaysia. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Orang yang kena penyakit pelik-pelik, saya kata minum air madu. Alhamdulillah, dengan minum air madu tu banyak perubahan. Masyarakat kita ni, saya nak galakkan di kalangan kita amalkan dengan makan madu. Saya pernah kena batu karang sekali. Saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Ini satu-satu madu yang kita bawa balik rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu, satu lagi belakang parang lah jawapan. Jadi madu ni, perhanis kamu boleh dapat kat luar nanti. Buat amalan lah dalam kekeluargaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا، والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وتمم تقصيرنا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا تهان kami, ampunkanlah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul dalam rumah kami ini ya Allah, mengharapkan agar kamu membuka ruang hati kami ini ya Allah untuk mentaati perintah kami ya Allah. Lembutkanlah hati kami dalam mengejar ilmu kamu ya Allah. Jadikanlah kami di antara hamba-hamba yang disayangi dan dirahmati di sisi kamu ya Allah. Belas kasihanlah pada kami semua ya Allah. Jadikanlah kasihan belas kamu itu sentiasa mengiringi perjalanan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah rahmatilah kami ya Allah di saat mana pun kami berada ya Allah. Bantulah kami ya Allah di saat mana kesesatan dalam hidup kami itu ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang pernah dilalui oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada wa salihin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di kalangan kami saat ini yang sedang menadah tangan ini ya Allah, adanya kami di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan kebaikan kami datang ke majlis ilmu ini ya Allah, jadikanlah kesembuhan penyakit yang diderita itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, adanya di kalangan kami yang sedang menanggung hutang piutang yang banyak ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, dengan kebaikan dan kerahmatan kamu ya Allah, dengan kebaikan kehadiran kami ke majlis ilmu ini ya Allah, menjadikan penyelesaian terhadap hutang yang kami pikul ini ya Allah. Ya Allah, ada di saat ini yang sedang menadah tangan ini ya Allah, sedang mengalami keretakan dalam hubungan kekeluargaan mereka ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, dengan rahmat kamu ya Allah, kamu damaikan kembali rumah tangga ini ya Allah. Jadikan rumah tangga itu penuh dengan ketenangan dan kesenangan dalam kehidupan mereka ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini ya Allah, ada di kalangan kami sedang diuji dalam ekonomi hidup mereka ya Allah, sehinggakan tiadanya pekerjaan dalam hidup itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, disebabkan kehadiran ke majlis ilmu ini ya Allah, kamu bukalah ruang-ruang pekerjaan yang memudahkan kami mencari rezeki yang halal ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami ini ya Allah yang sukar untuk mendapat jodoh dalam hidup mereka ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, dengan kebaikan tadahan doa semua yang ada di majlis ilmu ini ya Allah, memudahkan mendapat jodoh dalam kehidupan mereka ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini ya Allah yang sedang menunggu-nunggu kehadiran zuriat dalam hidup keluarga mereka ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah, tambahkanlah zuriat yang saleh dan salehah ya Allah dalam hidup mereka itu ya Allah. Ceriakan kekeluargaan mereka ya Allah dengan anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kamulah yang mengetahui apa yang ada dalam jiwa setiap di kalangan kami ini ya Allah. Kamu jadikan setiap niat yang baik itu kebaikan yang bertambah untuk mereka ya Allah. Setiap niat yang jahat itu ya Allah, agar kamu tunjukkan jalan yang baik dalam hidup mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon belah ihsan kami ya Allah, agar bibir kami mampu menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat mana roh kami dicabut daripada jasad kami nanti ya Allah. Izinkan kami menyebut kalimah tayyibah itu ya Allah. Izinkan kami menyebut kalimah yang baik itu ya Allah. Kasihan belaslah kami di saat mana roh kami mula dicabut daripada jasad kami nanti ya Allah. Jadikanlah kematian kami kematian yang terindah ya Allah. Matikanlah kami bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada wa salihin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami di saat itu ya Allah. Bantulah kami saat kami melalui sakarat itu ya Allah. Bantulah kami ya Allah di saat sakitnya kami di saat itu ya Allah. Ya Allah, ringankanlah kesakitan itu ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kami ya Allah, agar kami dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jangan kamu matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon pada kamu ya Allah,
Kalau mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah, kamu jadikanlah keampunan dosa-dosa kami, ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis badan kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, ya Allah. Anak-anak yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Anak-anak yang akan mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Anak-anak kami juga yang akan membawa kami ke liang lahat nanti, ya Allah. Di kala mana sunyinya kubur kami nanti, ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang soleh untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, ya Allah, yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, ya Allah, di Illiyin, ya Allah. Saat-saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu datang lagi, ya Allah. Rindu untuk bersama dengan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat suapan tangannya ke bibir kami dahulu, ya Allah. Rindu saat dukungannya itu kami membesar di atas dukungannya, ya Allah. Rindu saat kami bergurau senda dengan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat-saat kami berjalan untuk menuju dan sujud pada kamu di rumah kamu, ya Allah. Rindu kami padanya, ya Allah. Rindu kami kepada arwah ayah kami, ya Allah. Jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah doa ini, ya Allah, di antara doa-doa anak yang soleh, ya Allah. Kamu ubahlah suasana kuburnya menjadi kubur yang diredai di sisi kamu, ya Allah. Bantulah arwah ayah kami, ya Allah, di saat mana ia berada di kuburan sana, ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat kamu nanti, ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga firdaus kamu, ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama dalam keadaan yang kami mampu untuk mengucup dahinya, ya Allah. Kami diberi peluang untuk memeluk tubuh badannya, ya Allah. Izinkan kami untuk kami letakkan kepala kami di atas ribaannya, ya Allah, sambil kami melihat wajah kamu dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapannya, ya Allah. Kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Dengan tingkah laku kami ini, ya Allah, ibu kami, ya Allah, berulang kali sujud dan sujud menangis berdoa kepada kamu, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, seringkali menadah tangan berdoa meminta agar kami menjadi anak yang soleh, ya Allah. Ibu kami, ya Allah, seringkali pada malam hari, ya Allah, memeluk kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu kami sentiasa tersenyum indah, ya Allah, menyembunyikan rasa sakitnya di dalam dadanya, ya Allah. Ampunkanlah kesilapan kami itu, ya Allah. Ya Allah, kami dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan tiada lagi rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan berpalingnya rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan rumah tangga kami seringkali berantakan, ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah, ya Allah, yang menyebabkan tiada lagi rahmat kamu untuk kami, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, sehina mana pun kami, ya Allah,
sekelam mana pun peristiwa lalu yang kami lalui, ya Allah. Segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamu lah, ya Allah, yang mendengar doa-doa hamba-Mu ini, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.